Berdiri sejak tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi salah satu grup bisnis nasional terbesar di Indonesia. Di bawah kepemimpinan pendiri dan Executive Chairman Haritanu Sudibyo, MNC Group telah menjadi yang terdepan di tiga bidang usaha strategis, media, jasa keuangan, dan entertainment hospitality. Di bidang media berbasis iklan dan konten, 4 FTA MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews mendominasi pasar dengan audience share terbesar. MNC Media memproduksi beragam konten hiburan untuk masyarakat Indonesia di semua generasi dan segmen. Lebih dari 20.000 jam konten baru dalam setahun. Lebih dari 300.000 jam pustaka konten. Drama series terbaik dengan audience share tertinggi yang diproduksi MNC Pictures. Program pencarian bakat termegah dan terbesar seperti Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, Kontes Dangdut Indonesia, The Voice Indonesia, dan pionir dalam talent search e-sports, e-sports star Indonesia. Program pencarian bakat telah menghasilkan bintang-bintang terbaik di bawah talent management terbesar SMN. Juga berbagai program spesial terpopuler seperti Indonesian Television Awards, Billboard Indonesia Music Awards, Indonesia Movie Actor Awards, Anugerah Dangdut Indonesia, Indonesian Esports Awards, TikTok Awards Indonesia. Program animasi terbaik dan menghibur yang telah ditayangkan di lebih dari 60 negara di dunia. MNC Media sangat fokus dan konsisten dengan pengembangan digital bisnisnya melalui Super Apps RCTI Plus. Satu aplikasi, semua hiburan. Video, berita, audio dan podcast, video adu bakat, dan gaming, termasuk publishing dan e-sports. Serta manajemen media sosial dengan pertumbuhan subscriber dan follower yang tinggi di bawah Star Hits. Selain pemberitaan TV, terdapat 6 portal berita dan hiburan unggulan MNC. OKZone, Sindonews.com, iNews.id, Celebrities.id, Sportstar.id, dan IDX Channel dengan berbagai penyiaran radio network dan streaming. Di bidang media berbasis langganan, MNC Vision Network atau IPTV merupakan yang terbesar di Indonesia untuk direct-to-home atau satellite pay TV, fixed broadband pay TV, dan OTT. MNC Vision merupakan pionir penyedia layanan TV berbayar direct-to-home atau DTH terbesar di Indonesia yang memiliki satelit Indostar 2 dengan teknologi S-band yang tahan terhadap gangguan cuaca. Sedangkan K-Vision hadir untuk memenuhi kebutuhan DTH di segmen menengah ke bawah dengan bisnis model prabayar. Pelanggan K-Vision kini mencapai lebih dari 8 juta pelanggan, menjadikan K-Vision sebagai DTH prabayar terbesar nasional. Pada segmen broadband, IPTV menghadirkan MNC Play yang menawarkan teknologi fiber to the home dengan layanan internet berkecepatan tinggi dan pay TV. MNC Play menawarkan konten terlengkap serta fitur catch-up TV dan time shift. Inovasi MNC Play hadir meluncurkan Playbox, Android TV Box yang memberikan layanan konten nasional dan internasional terlengkap dengan fitur catch-up TV berikut berbagai aplikasi hiburan. Platform terakhir persembahan IPTV adalah Vision Plus, layanan streaming berbasis OTT terbesar nasional yang memberikan 15.000 jam video on demand, lebih dari 110 channel linear, serta memproduksi original content di bawah Vision Pictures. Semua kekuatan ini menjadikan IPTV berbeda dan unggul dibandingkan operator lainnya. Di bidang jasa keuangan, MNC Capital merupakan perusahaan MNC Group yang menghadirkan layanan keuangan lengkap dan terintegrasi. MNC Bank berinovasi menciptakan bank masa depan yang lengkap dengan dukungan Motion Banking, aplikasi digital banking dengan fitur terlengkap yang menjangkau seluruh rakyat Indonesia. MNC Finance dan MNC Leasing, selain melayani pembiayaan refinancing, saat ini sedang mengembangkan aplikasi pembiayaan peer-to-peer Motion Credit untuk proses pembiayaan yang lebih cepat dan nyaman. MNC Sekuritas, sebagai salah satu sekuritas terkemuka, makin terdepan dengan aplikasi online trading dan reksadana Motion Trade, dan bagi pasar saham internasional, Auerbach Grayson, berbasis di New York. Kolaborasi dari MNC Insurance dan MNC Life
memberikan pilihan produk asuransi umum dan jiwa yang lengkap bagi keluarga Indonesia yang mudah diakses lewat aplikasi Motion Insure. Kapan saja, di mana saja. MNC Asset Management semakin terpercaya mengelola berbagai produk investasi dan reksadana. Kini, semua tersedia melalui aplikasi Motion Funds. Pada bidang fintech, MNC Teknologi Nusantara mengoperasikan Motion Pay, aplikasi e-money dengan e-wallet dan fitur transfer digital di bawah merek Motion Wallet dan Motion Transfer. Motion Pay telah meluncurkan Motion Points, program loyalty yang mengintegrasikan semua ekosistem MNC Group. Flash Mobile merupakan payment gateway dan biller aggregator yang melayani transaksi MNC Group dan non-group. Flash Mobile dilengkapi sertifikasi standar keamanan tertinggi, PCI DSS. MNC Capital berkomitmen untuk menjadi pelopor penyedia jasa keuangan terintegrasi berbasis digital untuk melayani masyarakat Indonesia. Sebagai bagian dari MNC Group, MNC Land telah berkembang menjadi perusahaan entertainment hospitality kelas dunia. MNC Land terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City dan proyek bergengsi lainnya. KEK MNC Lido City yang berlokasi di Lido Bogor, Jabodetabek adalah sebuah integrated tourism destination kelas dunia yang telah disetujui pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata yang terdekat dari Jakarta. KEK MNC Lido City merupakan kawasan hiburan, komersial, dan hunian seluas 3.000 hektar sedang dibangun MNC Park Lido, Movie Land, Lido World Garden, Lido Music and Art Center, International Hotel and Resort, Golf Course dan Country Club, Retail dan Dining, Outbound, serta fasilitas pendukung lainnya. MNC Land juga berencana membangun MNC Bali Resort, Entertainment Hospitality Resort di kawasan Tanah Lot di Bali. Di bidang hospitality, MNC Land menghadirkan Park Hyatt Jakarta, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia, The Westin Resort Nusa Dua dan Bali International Convention Center, Oakwood Hotel and One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Sebagai bagian dari program kepedulian sosialnya, MNC Group aktif dengan kegiatan CSR bersama-sama dengan berbagai pihak, menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. MNC Group, membangun masa depan, kebanggaan bersama milik bangsa.